Binmas Kelurahan Maphar Aibtu Sumarno mendampingi Lurah Maphar, SAP, MAP, dan Karang Taruna Kelurahan Maphar untuk menerima kedatangan tim penilai tentang usaha Karang Taruna tingkat DKI Jakarta. Adapun tim penilai tersebut terdiri dari Ketua Karang Taruna DKI Jakarta, Dinas Sosial, Sudin Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Tim OKOC DKI Jakarta, beserta Sudin UMKM. Kegiatan penilaian ini bertujuan untuk memacu penciptaan pengusaha baru, khususnya kalangan remaja dan secara tidak langsung mengurangi nilai angka pengangguran. Adapun usaha yang dimiliki Karang Taruna Maphar berupa SPBU Pertamini melayani penjualan BBM secara eceran. Dan untuk masing-masing Karang Taruna RW akan memulai usaha yang dibutuhkan masyarakat diantaranya penjualan pulsa, makanan ringan, dan lain-lain. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.